Saudara, bencana tanah bergerak merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Beberapa di antaranya tak bisa ditempati karena rawan roboh. 33 rumah warga di Desa Selorejo, Panggung Rejo, Blitar rusak akibat tanah bergerak. Beberapa rumah bahkan telah roboh di bagian belakang. Tanah bergerak terjadi setelah wilayah itu diguyur hujan deras selama 2 hari. Mengantisipasi rumah roboh, warga terpaksa mengungsi ke balai desa atau rumah kerabat yang lebih aman. Itu adalah hujan deras 2 hari 2 malam yang mengingatkan tanah longsor, ambles, rumah bergerak, berjalan, pohon berjalan. Sehingga warga semua untuk kita fungsikan, karena pertama kita dalam penyelamatan jiwa, penyelamatan warga supaya selamat semuanya dari bencana ini.